harapan dari kami untuk Natal ini, bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat dunia. Karena itu diharapkan sebagaimana Yesus datang untuk membawa perdamaian, untuk mendamaikan manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam ciptanya, melalui pengorbanannya, inkarnasinya yang puncaknya nanti pada peristiwa Paskah. Hendaknya juga para pengikut Kristus menjadi pelopor dalam membawa dan menyebarkan cinta kasih dan pentingnya perdamaian yang lintas suku, lintas agama. Dan semua umat Katolik diharapkan begitu, menjadi pembawa damai bagi semua orang. Dengan melihat situasi dan kondisi Indonesia sekarang yang banyak konflik, ada yang disebabkan karena perbedaan pandangan tentang agama, iman, semoga umat Katolik menjadi pembawa damai dan sukacita bagi semua orang. Tentu inspirasinya dari Sang Gembala sendiri,